Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Devara TV. Yap, dalam video kali ini Devara TV akan membuat yang namanya jebakan. Jebakan burung ya. Ini jebakan burung untuk semua burung. Semua burung bakal kena kalau si burungnya nangkring di sini. Atau terkena pijakan pada tangkai ini. Ya di sini ada kayu. Kayunya mau kayu apa aja boleh. Mau pakai bambu nggak apa-apa, tapi lebih baik pakai kayu ya teman-teman. Di sini juga ada pulut yang sudah saya buat, kalian bisa melihatnya di channel saya. Seperti ini ya teman-teman. Di sini sepertinya terlalu panjang ya. Sepertinya terlalu panjang tapi tidak apa. Kita potong sebagian saja ya di bagian belah sini. Bagian sini kita potong. Dan bila perlu ininya jangan terlalu rapih ya. Karena supaya si burung itu tidak bingung dan tidak takut kepada si jebakan tersebut, jadi si burung itu tidak tahu bahwa ini adalah jebakan. Seperti ini teman-teman. Ya, di sini sudah ada tangkai. Ya, ini panjangnya kira-kira nggak sampai 30 ya. Ini nggak sampai 30, paling cuma 20 sampai 25 cm saja. Ya, seperti ini. Oke, tanpa pikir panjang lagi. Kita buat sebelumnya kita itu dulu ya, kita taruhnya dulu tangan kita dengan plastik putih atau plastik hitam juga nggak apa-apa. Untuk pembuatan si pulut ini, pulut itu sebagai itu ya kayak lem lagi supaya si burung pada saat nangkring di sini dia bakalan lengket dan tidak bisa keluar lagi. Ini jadinya kayak lem ya, pulut. Ini namanya pulut ya teman-teman. Kalian bisa melihatnya di channel saya Devara TV cara pembuatan pulut ini ya. Oke, kita akan melumurinya dari sini saja ya. Tuh, dari sini kita sisain sedikit. Kita dari sini. Lumayan lengket tuh teman-teman. Untuk kalian yang belum menekan tombol like dan subscribe, tekan tombol like dan subscribe tersebut sekarang juga, supaya pada saat saya mengupload video kalian bisa melihatnya di channel saya di perfect. Tidak tahu ya, kalau si burung ini adalah jebakan. Seperti ini saja ya, kelihatannya kayak nggak ada gitu ya. Jadi si burung itu tidak tahu kalau ini itu adalah jebakan, karena nggak kayak itu, nggak kayak jebakan biasanya. Kita lumur ya agak banyak lagi supaya si burung itu mapat dengan kencang. Tapi pada saat kita ambil, bulu pada burungnya itu tidak rusak. Kalian bisa melihatnya di channel saya Devara TV ya teman-teman, cara pembuatan pulut dengan bahan yang sangat-sangat tidak maksud saya sangat-sangat gampang ditemukan bahan utamanya itu ya. Oke, segini saja ya teman-teman, dan paling
perutnya. Sekarang lagi perutnya di sini masih ada sisa. Sekarang tinggal kita pasang. Di sini sudah ada tali ya, tali rafia warna hijau. Kita taliin di atas itu karena di sini sudah ada jebakan saya ya. Kalian bisa melihatnya cara pembuatan jebakan-jebakan ini dua ini sama yang di antena sana kelihatan kan, padahal itu ada jebakan. Kita tali di sini ya teman-teman, di sini, sini atau di sini ya, atau di sini, sini aja ya. Mana ya? Oke, di sini ya teman-teman, kita akan pasang mengarah ke sono, kayunya ngarah ke sono. Kita tali dulu ininya. Duh, lengket banget ya. Mulutnya ini tidak mudah kering ya teman-teman, karena sudah dicampur dengan bahan yang mudah ditemukan. Ya, semua orang pasti punya ini. Bahannya ini semua orang pasti punya. Bahannya itu cuma ada dua doang, bahan utamanya itu. Dan itu kalian bisa melihatnya cara pembuatannya di channel saya di Farah TV. Kebalik. Yap, seperti ini ya teman-teman. Tuh arahnya ke sono. Kita tali dengan ini ya teman-teman, tali yang awal. Bila perlu talinya ikatan ini dengan yang ini jangan terlalu banyak supaya si burung itu tidak takut ya, itu apaan gitu ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Di sini sudah ada kulitnya nih, sudah ada kulitnya lengket. Seperti itu saja ya teman-teman. Kembali di video selanjutnya ya, kalian bisa melihatnya di channel saya Devara TV. Channel saya Devara TV, kalian bisa melihat cara pembuatan pulut, cara pembuatan itu jebakan berdua ya. Ini sudah saya pasang ya, yang itu juga di antena ya. Begitu saja video dari saya, semoga bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa untuk menonton di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.